Teman-teman, masih ada yang bingung apa perbedaan upload video dengan menggunakan 131 dan 121? Selamat datang, sahabatku, di channel Bianca Tutorial. Oke, teman-teman, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Perbedaan antara upload video 131 dan 121 untuk mengejar jam tayang. Kalau upload video dengan metode 131 itu pada intinya video yang kita lihat, video kita sendiri ini menggunakan gimbal cadangan ya. Video kita sendiri yang kita lihat itu umumnya durasinya tidak panjang ya. Durasi tidak panjang 8 menit atau mungkin 10 menit. Tapi tetap yang pertama itu adalah video besar yang kita lihat. Kalau memang durasinya lama 15 menit kita ambil separuhnya sudah bisa. Yang kedua, yang tiga tadi adalah video kita yang berbeda-beda dengan durasi yang kebetulan kita membuat memang tidak panjang durasinya. Kemudian yang ketiga ditutup dengan video channel besar yang satu tema. Karena masih ada waktu lagi bisa dilanjut dengan tiga video kita, kemudian ditutup dengan satu video besar yang satu tema ya. Itu metode 131. Sekarang apa bedanya dengan metode 121? Sama, tujuannya juga untuk mengejar jam tayang. Tetapi ini lebih cepat. Maksudnya lebih cepat begini. Kita tetap ambil yang satu tadi video dengan channel besar yang satu tema tentunya, tetap dengan menggunakan gimbal cadangan. Kemudian yang kedua itu video kita yang durasinya panjang, satu jam atau bahkan satu jam lebih. Jadi kita membuat video dengan durasi yang panjang, satu jam atau lebih. Nah itu yang kita gunakan untuk upload 121. Setelah dua video tadi selesai, tetap kita tutup dengan video besar satu tema. Kan waktu masih ada, dilanjutkan lagi dengan satu video channel besar, kemudian juga ditambah dengan video kita. Dua video yang durasi panjang kemudian ditutup lagi dengan channel video besar yang satu tema. Kalau selesai 121 atau selesai 131 itu namanya satu putaran. Kan kita belum monet untuk mengejar jam tayang, itu waktunya bebas. Setelah 131 atau 121 itu selesai, itu namanya satu putaran. Kita ganti lagi dengan channel kita yang lain, channel cadangan yang lain. Kemudian buat lagi 121. Menonton video kita yang durasi panjang yang sama, tidak masalah. Tapi untuk video channel besar bisa mencari yang lain. Itu kan banyak yang satu tema. Setelah itu selesai 2 jam atau mungkin kalau lelah 1 jam. Kalau channel kalau durasi panjang bisa sampai 2 jam. 2 jam selesai, ganti channel lagi. Channel cadangan yang lain. Lakukan lagi 121. Dengan cara seperti itu, saya yakin bahwa kenaikan jam tayang akan lebih cepat. Oleh karena itu selain kita membuat video durasi yang tidak terlalu panjang, biasanya pemula itu ada yang 8 menit, 9 menit, ada yang 10 menit. Buatlah beberapa video yang durasinya panjang, 1 jam. Tujuannya untuk kita lakukan oplos supaya jam tayang 4000 tadi bisa cepat terpenuhi ya. Itu teman-teman, jadi bedanya 131 dan metode 121. Saya sendiri kalau melakukan dengan durasi video saya yang tidak terlalu panjang, mungkin 8-9 menit, itu saya menggunakan 131. Tapi saya punya 3 video saya yang panjang, yang durasi 1 jam. Itu saya upload dengan menggunakan 121. Begitu teman-teman, sharing dari saya perbedaan metode upload 131 dan 121. Semoga bermanfaat dan kita sebagai pemula tetap harus konsisten. Bagaimanapun juga kita harus tetap konsisten. Usahakan setiap hari upload video 111, kemudian lakukan upload. Kalau memang banyak kesibukan karena kita juga bekerja,
Ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang penting kita tetap buat video, kemudian upload. 2 jam pertama lakukan oplos. Saya ingatkan kembali untuk mengejar jam tayang biar cepat, buatlah beberapa video dengan durasi panjang ya, durasi 1 jam, lakukan oplos dengan metode 1-2-1. Yang penting kita tidak akan menyalahi aturan karena kita melihatnya di selang-seling. Nah, selang-seling itu namanya oplos ya, metode oplos. Jangan melihat hanya video kita sendiri. Tidak ada manfaatnya dan nanti akan masuk spam. Oplos itu pun yang benar, saya kira selama ini yang sudah saya lakukan aman-aman saja dan juga akhirnya menambah jam tayang saya. Terima kasih teman-teman, sahabat pemula, kita tetap konsisten upload video dan lakukan oplos. Semoga untuk teman-teman pemula cepat monet.